dari BRI Syariah KCP Bima, pada kesempatan ini saya ingin mereview teman-teman BRI Syariah KCP Bima tentang sosok Bapak Inca kami ya, Bapak Bebek Muslim Wahid, karena sebentar lagi beliau akan pindah tugas di kantor cabang yang baru. Come on. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Bapak, saya mengingat satu tokoh Islam bernama Umar, di mana kepemimpinannya adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan tauladannya adalah rahmat. Sukses di tempat yang baru. Allahu Akbar. Oke, teman-teman operasional sudah, sekarang giliran teman-teman bisnis lagi. Ayo. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap. Mewakili tim outlet Sape Pak, mengucapkan banyak terima kasih dan hadiah terindah yang telah Bapak berikan kepada saya, yaitu SK PJ saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sukses di tempat yang baru dan sukses buat kita semua. Halo, Assalamualaikum Pak. Saya Irfan Pak dari outlet Boha, mewakili tim saya di unit Boha. Ingin mengucapkan sih Pak, selamat bertugas di tempat yang baru, semoga sukses. Jangan lupa selalu senyum Pak. Jadi kalau saya sih hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya terhadap teman-teman di KC Mataram. Semoga semakin sukses di tempat yang baru. SK PJ saya itu merupakan hadiah terindah dari Bapak. Sekian Pak. Assalamualaikum. Saya dari UH Unes Bima mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, khususnya jebolnya SK PGS yang selama ini menggerogoti karir kami. Untuk Bapak, semoga sukses di tempat baru. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa, kita dari tim Galaxy. Gagah, lincah, dan beraksi. Buat Pak Pepe, Pak, saat Bapak ke Bima, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang mungkin seperti kaca-kaca yang lain. Bapak kesini yang lihat ada gunung, ada lembah, ada lautan. Tapi dengan itulah kami bertumbuh menjadi ninja-ninja Hattori di wilayah ini. Mendaki gunung, menuruni lembah, mengalir indah di samudera. Bapak, luar biasa. Pak Pepe, ini Pak Mata Doho. Lembo ate, alevi sudundur-dundur duan ke. Kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pepep Muslim Wahid. Saya analogikan untuk kepemimpinan Bapak selama ini adalah sebuah matahari. Matahari itu terbit dengan kehangatan, begitupun akan berpisah dengan
keindahan. Begitupun Bapak hadir dengan kehangatan dan berpisah dengan keindahan. Kemudian saya mengucapkan secara pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya selalu berdoa Bapak selalu sukses dan selalu sehat dalam meniti karir untuk kedepannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke ruangan Bapak Pincapem. Come on. Di mana kita ucapkan? Masuk. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Mas Iwan masuk. Saya minta waktunya sebentar. Pak, silakan Mas. Ya, gimana Mas? Kan ini momennya Pak Peter. Ya, sebenarnya banyak ya kesan-kesan yang pernah diberikan Pak Peter, baik terhadap saya pribadi ya, maupun kepada tim KCP Bima juga. Ya. Yang saya kenal Pak Pepep itu sosok yang sangat sabar, ya, kemudian suka bercanda, tapi di balik bercandanya beliau itu sosok yang luar biasa tegas, ya. Kemudian di bawah kepemimpinan beliau itu, ya, Mataram ini bisa kembali menunjukkan taji di kancah nasional. Beliau ini sosok yang luar biasa, ya. Saya secara pribadi dan mungkin teman-teman KCP Bima juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan beliau selama ini ya, di Bima. Mudah-mudahan kedepannya beliau semakin sukses dan menularkan hal yang positif ke Semarang, ke kantor cabang yang baru. Sukses buat Pak Pepe di tempat yang baru. Oke, selama 2 hari ini kita sudah mereview teman-teman manajernya KCP Bima tentang pesan dan kesannya kepada Bapak Pinca kita yang akan berpindah tugas. Oh ya Pak, lupa satu lagi. Saya mewakili teman-teman Outlet Dompu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan bimbingannya selama ini. Pokoknya buat kami Bapak itu keren. Sukses terus di tempat baru Pak. Assalamualaikum. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakah tiada bertemu akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu.
Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap